Awi, Anung, tolong cikgu awasi rakan-rakan kamu di padang ini. Cikgu hendak ke tandas sekejap. Cikgu Mat nak pergi tandas. Tapi kenapa? Satu soalan yang cukup bagus dari kamu. Saya nak tanya kamu. Kenapa kamu suka ke tandas? Cikgu Mat sakit perut ke? Awak ni agak-agak sikitlah, Nong. Suka sangat tanya soalan Cikgu Mat lah. Macam mana Cikgu Mat tak naik angin dengan soalan macam tu? Cikgu Mat suruh saya dan Anong awasi gerak-geri kamu semua. Hah? Cikgu Mat ni biar betul. Pergerakan diri awak sendiri pun tak terurus. Ada hati nak awasi pergerakan kita pula. Tak masuk akal lah. Betul lah. Semua kena ikut arahan kami berdua. Masa Cikgu Mat tak ada ni. Hei Anong, awak jangan banyak cakap lah. Apa kata saya sendiri awasi pergerakan awak yang kuat tidur tu. Cuba kamu semua bawa bertenang. Sebagai permulaan, kamu semua boleh buat aktiviti bebas. Aktiviti bebas? Maksud awak, kami boleh buat apa yang kami suka ke? Ya, Cik Sum. Kamu semua boleh buat apa yang kamu suka. Itulah namanya aktiviti bebas. Game sekolah! Cikgu Anim, cuba tengok ni. Saya buat ukiran ni, tak ada siapa pun tolong. Cantik tak? Apa pendapat cikgu dengan ukiran saya ni? Wah, cantiknya ukiran kamu ni. Kamu ukir ni semua dari ais? Awi, cikgu tak sangka kamu sebenarnya amat berbakat besar. Cikgu kagum sungguh dengan hasil seni kamu. Terima kasih, cikgu. Saya turut bangga dengan hasil seni saya. Bukan calang-calang orang boleh buat ukiran ni. Meluat pula saya tengok si Awi tu. Mentah-mentahlah Cikgu Anim puji dia. Sukalah dia tu. Alah, relax lah, Som. Awak cemuru ke dengan si Awi tu? Jangan mengarutlah, Ucok. Tak ada maknanya. Kalau saya nak cemburu pada si Awi tu, buang masa je. Ha, jealous lah tu. Saya nak tanya sikit boleh? Tapi jangan marah, eh. Sebenarnya, apa yang korang cuba ukir tu? Nak kata burung, tak. Angsa pun tak. Macam batang kayu je. Amboi, sedapnya mulut mengata orang. Apa awak ingat ukiran kupula awak tu cantik sangat ke? Jangan perasanlah. Tak kuasa saya nak melayan awak lah, Ucok. Marahlah tu. Game sekolah! Hey, Jepli, Jepli! Jepli! Hello? Hey, Jepli. Awak ni dah pekak ke? Saya panggil awak banyak kali tadi. Awak buat dek je. Hah? Siapa yang panggil nama saya tadi? Hey, Jepli. Cuba kamu belajar tip seruling ini dari hari pertama cikgu mula mengajar kamu. Saya rasa Jepli ni tak ada bakat langsung dalam bidang muzik ni, cikgu. Cuba cikgu tengok cara dia tiup seruling tu. Macam-macam bunyi sumbang yang keluar. Jepli, sudahlah. Berhenti tiup seruling tu. Sakit telinga lah. Kalau sedap tak apa. Ni tak? Tak apalah, Ucuk. Biarkan si Jepli tu bersendirian. Dia bukannya apa. Dia nak belajar menik seruling je tu. Game sekolah! Ucok, tengok kucing ni. Geramnya aku. Marilah sini kucing. Aalah. Biar aku pegang sekejap. Comel, comelnya. Cukup. Geramnya aku. Aku tak sangka orang macho macam kau pun suka kucing, Cok. Kenapa? Orang macho macam aku tak boleh suka kucing ke? Aku tak sangka rupanya dalam hati kau tu ada taman gitu. Awi,
Cuba kau tengok. Bila aku tonyo hidung kucing ni, dia nampak macam kelakar kan? Cuba kau tarik telinga dia pula. Aku nak tengok rupa kucing ni jadi macam mana pula. Oh, kelakarlah kucing ni. Cuba kau tarik ekor dia pula. Sakit ke? Aku rasa kau tertarik ekor kucing tu kuat sangat kot. Tu sebab kucing tu marah. Hei, Ucok. Awi, lepaskan kucing tu. Jangan kacau kucing tu lagi. Sekolah!